هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وأصلي وأسلم على نبينا محمد القائل أكثر من ذكر هادم اللذات وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Al-Fudola wal-Kuroma selerana para kiai pengasuh pesantren, pengasuh madrasah, para imam masjid, para sepo, para oncengan, wong langkong senyepen tisa, kelebun gelis dejeh, ben setuju aparatur di Saipon, para undangan hadirin wal hadirat, tak kalep dek simulje sahibul hajah Nanda Muhammad Rois. Okay. Semangkin kawule sarang ajunan bisa abangki elantaren oncengan epon, Allah subhanahu wa ta'ala juga nagdiraki dek kaula panjenengan eparingi beres sempat ben kenceng hadir dek acara pengajian dalam kondisi secukup melarat leduk, semakin melarat kesayan nika semakin bernilai bobot nilai ya lebih tinggi dari segebang. Mentermoga keikhlasan kau le hadir eka dinta tempat itu diakina pupuk singgondang torona broka manfaat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala dek kau le panjenengan maka deki ilmu sepada pak bisa gempang ipahami diterima. Amin Allahumma amin. Sering pengajian FC pada Pak Kepanjenengan surat Adriyat saya debu lagi Allah subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allahumma salli ala Muhammad. Sengko ria akhbay manusah bani jin pada jin bi manusah tocuna tanda pole kecuali untuk ibadah artena kau lepan jenengan epaudi badeng kelis deja panika neka estona dalam rangka ujian seleksi seleksi makin neka kemasih bertahan dalam ridho Allah, kemasih bertahan dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang penuh dalam kehidupan dia rintangan tantangan luar biasa. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang terbaik amalan ini kesepele lagi ikuda nafsu ikuda iblis ikuda pada manusana ikuti bi harta luar biasa saya bertahan dalam ridho Allah bertahan dalam ketaatan juga aja neka insya Allah neka si menang tapi untuk bisa menang harus kita memahami dulu panduan-panduan seasale pon datang dari Allah senyeleksi. Yang nikah banyak pertanyaan cek banyak boleh lo bisa melancengkan udah kik langsung mereka sahas Allahumma salli ala Muhammad.
Namung kaula panjenengan sedaya sadar maupun tidak sadar, mangkene ke termasuk den kula semonduk, terutama makale semonduk dadi korban. Korban sistem pendidikan sesalah. Dan kula termasuk sistem pendidikan secara umum lembaga-lembaga pendidikan agama banyak salah, sampai akhirnya menelurkan, melahirkan generasi alumni sepikiran dan pemahaman salah tentang agama. Oh salah iku dak remeh iku. Simon duk salah pemahaman. Nika situng coba pikir. Saki anuna ilawo yocol. Quran hadis je cek kala langsung ki mata. Quran hadis je cek kala langsung ki mata je. Mara kelek budare ngocak. Aje cek mungkin ya gedeng ya lo ekombi gelu langsung ikakan itu teklok bahaya. Jadi mulai lambek kita tako maca Quran maca hadis tako ibuntai pendapat neka Quran hadis jek kala langsung bahaya bisa tersesat ibuntai karena ulama sing ngarang kitab jebedi orang dan bede pada ngalak didi sekia orang hafal hadis sekian ibu Quran hafal tabel Imam Syafi'i mulai umur 12 tahun hafal Quran pakik ragu didi riba bener dek nih kepemaham jadi lelambak tako maca Quran hadis tako lelambak tersebar bilala ngocolan Quran hadis di Muhammadiyah buduh ngerti? Buduh bakar ngecit membagian teh santri pada ini para abu stija sebetan kaula mulja aki singuji kaula semaudi kaula wajan dengan stija kintok nika serap Allah subhanahu wa ta'ala. Quran hadis ini panduan dari Allah. Bisa dipahami langsung. Harus malah, harus dipahami langsung. Maka nang Quran beda ayat muhkamat. Sepaling banyak Quran ayat muhkamat. Ayat sejelas tegas. Bada ayat mutasyabihat nik didi muhkamat umul kitab mayoritas ayat-ayat Quran bisa dipahami langsung tapi mongka angkui orang seistimbat hukum nyimpulaki hukum dari Quran parlo perangkat sebanyak mungkin cuma kikmahami pun ten. Tapi lambek tako akibatnya baca nang kitab-kitab sedeng kitab-kitab ceknya mamonosa liar simpang siur akhirnya sampai acara mangkin ini mungkin kadang-kadang acara apa nih kan lah ini kan saya buare. Jek saking ngelok saya buare ngalak sing lo ojen wey. Tapi karena taat dek saya buare terpaksa nyiksa orang yang benya kan keliru nih mun Allah la adabu gila arapa wa mahlakul jinna wal insa illa yabudun keng cuma ibadah to arapa polan setia alam materi alam nika sekening teguk kening jeli satu-satunya deki bila apinda ada alam matanya kita alam berza alam mahsyar alam akhirat masuk benih alam materi boleh tapi masuk de alam ni
nilai sanguna dua ganjaran bantu dosa lecarah sedari Allah untuk nyari nilai nyari ganjaran situng cuma lebet ibadah ke Allah teti situng cuma jalan cuma ibadah sebisa nyari ganjaran lebet ibadah le makin ibadah harus diperhatikan oleh kita. Ibadah ku jalur carana acual ke Allah, carana nyari ganjaran ke Allah. Melana mun ibadah na kau depan dengan loe ganjar, pagi ngibun walau ngibah. Lo ngibah. Padi bi orang ke pasar, lo paju tegungan. Lo kita. Acual ke Allah, ibadah ke Allah, mulena ke Allah, sandi suarga neraka Allah. Sekai sama dua dosa ben kenceran. Le kenceran lebat satu-satunya cara ibadah ke Allah. Maka Allah ada bagi burung kalau niat lain. Lo bermaksud lain monosare. Seleksi supaya ibadah ke sengko. Maka ibadah termasuk mangkin ni kan rencana nak ibadah tangki. Maksud ibadah tangki. Sekeluar ebon jutaan setro nyari agen. Saumpama gelenon pada lo tahu hi, saumpama keluar jutaan dia lo ikhencer dek rumah pagi. Kan ni kesepar lo ngaji. Beniden beden pola na pada bi orang yang ngirim ekspor dek Jepang. Sebelum ngirim bareng ke Jepang, baca keluh prosedur dari Jepang. Apa kira? Apa saya terima disa? Dek rumah cara na ngirim, maci keluh. Maka ikir toneka sebanyak polan mun ngaji hataman pah nyaman keng nyiwa. Pagi ada orang belajar ngaji lah kera. Lo ke Jakarta, pe nyari PC. Yang di nak banyak saya jual ganjaran. Wede. Tunggu lidak nih, kini. Dek rem memang keng karan nyari ganjaran kan beri malam lay terang ngaji. Ki bener ya. Tarik ke ni, beri malam ni terang akilan. Lai kebele, melana ngaji syariat ni kalakar sangat penting. Tanpa syariat, kalau lah onding ngirim ada rumah. Cereng ke Jepang seumpama, ke Amerika. Ada rumah, tata cara pengiriman, kualitas barang seperti apa sih Pak Judisa. Benikar betibi, jadi beragama tak cukup niat baik. Semua niat niat baik ya. Apa setiap niat baik bisa diterima bi Allah belum tau kira kutu baik menurut Allah baik menurut Allah ini kan orang ke Mekah yang keluh orang ke Mekah ini kan Nabi ada bu Al-Hajjuh Al-Arafah hajire intinya pokok cuma neng Arafah mau semari ke Mekah kan banyak semari Mekah kan dah. Hajiri pokoknya arfa. Artinya seumpama budaya lo atawab lo asa'i tapi wukup nang arfa hajina as-sa sebaliknya atawab asa'i ya balang balang jumroh akobah jumrohul ula jumrohul usta seumpama nangimina tapi lo wukup lo as dosa peker hukumnya beda apa desa ada saya kelaku teretan keng nengenang hukum ku nengenang akemah di lapangan seru macam apa ada seru apa yang diarbanja nengenang tapi bisa masa ke haji dan ini pun yukur ke akal lo cocok. Berapa juta saya kibuk ada saya buangnya pakai yang tarakema desa jangan kema ya tidak bisa kadang tidak nih kan nih jadi artinya nyari gencer benih karbe ambe tapi kasokan na aw mun Allah kasokan dia yalah apa na itu makin cang dibi cek saya na mun bi Allah loy karapaki
落败就越来越吃。Ya kan kebaik pendahuluan mereka berpikir, oh, ini kebaik lo cocok dengan kekulit. Arapa solat sopumi di rokaat, cek orang mereka istirahat tidur. Duhur pah pampak tepat orang yang payah kepanasan. Kan lo cocok. Jangan lah selera na tibi. Ini kesaus mana berpikir ni kira. Metong sebu. Tapi tuk lat tuk mempah orang lo rido seyon ceng oleh kencer, ha? Lo oleh tu usah keberselebur. Engko lo entar dek rumah tang mentua, lo entar dek rumah tang pisan. Tapi jika aja lat tuk seungkun, dek rumah. Le, ni kele menarik menlok ngaji kelu. Allahumma sallallahu Muhammad. Trek menlok bidabid. Cara nyeri genjeran ning dua pertak situng bayi ikhlas wal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahuddin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah ji udi maha udi lok te mate tade pangeran boleh kecuali am fad'uhu ayo nyembah ibadah ke Allah doa ke Allah mukhlisina lahuddin pa ikhlas pemurni ibadah najia walhamdulillahi rabbil alamin kan soro pa ikhlas jadi syarat orang bisa gencer ikhlas ya keng tuan rumah kan iman melok-melok kebelah gelu yang lekar separo ibadah nela mana berkat letak orang kafir. Tau rea dua ke materi tere, tere tere. Kang gila tak ada buat. Jangan melarat ibadah ni ke. Dimin orang entara apinda ada semak ke masjid ki zaman Rasulullah dan kulo sekeluarga apinda ada pengkir masjid Rasulullah supaya bisa berjemaah terus. Bi Rasulullah dar malu bagi. Arapa sampian rajun gencur ke kasa pulang pergi ni tingkang ibi tongeto. Orang meniat apa jeng ke masjid, auduk lebih tong bojong sampun. Ceng kira bojong lah, lagi bahkan disetok. Kena auduk pulang pergi ini lain. Setengkaan lain, setengkaan lain, setengkaan lain. Tadi cak pindah ada sejang Rasul. Ini kan mencoba pikir lebih akal, angok semak benar ke masjid. Mau pah ojan kalau bisa antar, kan senika. Daripada ada nikah, maka syarat ikhlas murni ka Allah tok polan seberi genceran ya Allah saya sembah Allah Allah taala saya beri degengan ibadah dia ikhlas pon ngerti ki ikhlas murni ikhlas berdua nah mulai rancak ikhlas berdua kan gampang cek ning dua orang ngaji tak puluhan tahun sampean ke ngidinge kita ikhlas bededu murni ngarep ke Allah murni taat ke Allah deki ikole ebunan ini tarik yang mana anu mutlaka ngarep ke Allah jek ria mungki bederia engkau kena waktu an setretan selain dari puluhan tahun ngakolin kau palo ngakolin pekuwa bi orang. Ikhlas napa ikhlas? Ikhlas napa punten? Punten pola naki iri ke orang lain. Kalau tak, saya beri gencaran Allah. Maka orang ria bagi biar Allah Ta'ala kuat. Bang lamba ria, kalau lamba minta gencaran ke saya iri ya ilamba. Berbeda-belisan dari desa. Ahwahumma ahwah alaikum asyirkul aswar. Sering berdepak ni kan? Paling ketakut bingkok pagi syirik. Syirik kuah. Allah na dua. Epa dua menibadah kan kutuwa Allah. Mungkin ngarep ke lain berarti syirik. Leriak ni kesenang. Yalem orang senang berarti idilum senang je berada ngarep. Menibadah ngarep ke Allah toh. Sahabat katanya. Napa seekor tak syirik kene ni kan? Wah.
riya. Riya ini syirik. Senang bila keding orang lain ibadah. Ini berarti lagi kedua ya. Ke Allah mandiri kencer, ke orang lain teroyal lemah, elang kencer. Pakar kau tidak ni, kenang kento Allah cek adil berarti. Orang alim dan gula kan tenang. Orang bisa ngaji, mereka biasa nak gempang, sombong, ria, arapa, polan lebih dari orang lain. Orang genteng ria kan, mencuba apa seria? Saumpama. Orang yang di ilmu ini sering ria, gempang sombong. Walaupun di atas orang. Tahu ikhlas, ngerti aja ikhlas. Tapi ate sulit. Ya orang buduh, lo yang di ilmu, sulit sombong. Apa sih kesombongan? Cara yang buduh. Keng lo tahu caranya ikhlas. Apa ada? Ada nih, kalau yang di modal, ceng lo yang di ilmu. Gampang ikhlas sampun. Nika banyak kaca pondok seni kan nika. Sesoki banyak pesena anang lalu pernah. Semelarat jarang kiriman. Mundu ketok. Luandi biaya. Akibatnya dari rumah. Ya pada melarat. Nika carana Allah. Adil Allah. Mun serat dini kudetok bi orang. Segenteng kudetok. Egi. Andi modal kudetok. Kan lo aman nika. Mun sicuba cak kudu ikut. Eta moy pabeli bi orang. Kantanan kan nika carana Allah. Carana Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Dadi ikhlas kipur cak riya. Maka mau ngaji cak ngakui corong mun bisa. Elang pagi ada gencer. Mun ada gencer pada bi orang ngajual. Kantana e pasar talaga. Selarang apa setekena emas ajual di pasar telaga lo kira baju benih keneng ya mana pasar telaga ini kata apa ya roce kan senega pada dedek ini kekian jadi bini menurut selera kita si nomor dua ngarep jok sampai acabang mungkin gelu dikit capok nih kayak budi nih kan jok sampai acah. Keyakinan seorang kubur bisa aduh akih ini kalau sejak banyak ngeyobu orang ini orang mati terutama antar kebujuk atau bentar dek sunan atau bentar dek orang wali yang sampian artinya bisa aduh akih semaka Allah juga udah saya yakinan sebesar Allah lo ampun antar ke luar batang oh buntun. Sendi keyakinan seni kepasti ni ke acabang harapan ni. Bila kak kasa. Ke kuburan ni soro. Tapi juga sampai ngarep koreng kubur. Kiring kisah lambe sedengah tinggal umur. Si mandiin orang, si mungkos orang, si ngosong orang. Pas hati surah doa. Mun si surah doa orang ngo. Odi. Apa orang mati. Dan nikah kan nikah. Orang yang di pemahaman bisa itu akibat orang mati. Bila asyik roda kubur mesti cabang. Ke Allah menteri terima. Keria menteri itu akibat. Dua kan. Satu proses ibadah ziarah kubur. Saya harap du. Sirik apa lo sirik? Sirik. Dia nikah. Pajak ngaji. Maka nak sebisa memicu bercabang nek sila kubur lekar perintah fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Ayo siaro kubur yang Nabi. Sebab siaro kubur bersama ingat de akhirat. Bedo boleh bila natik mahallul qiyam. Arona Nabi Rabu. Ki. Keyakinan ni kebuang lho, saya enggak kelero dia. Lodo iya tanah nggak kebi kota sampai macam serakal boleh dah aduh Nabi Rabu iming-iming Nabi Rabu arronakin tok juga bisa siri sebab apa macam solawatnya sedang berdoa mon berdoa ke siapa ke Allah jek ngarep ke lain mon Nabi Rabu ngarep boleh
Udah sering ngatanya, Rasulullah naik ke monos sampai malaikat. Monos? Monosa. Monosa rona berempat. Lemon setiap orang yang maca salawat hadir, ku sempat ke kelis deje. Cik Mekah Madinah lo ke peke. Tak boleh dek nik. Maka pagi, ibak tonang masar Rasulullah andi danau sompur rajo sana. Setiap orang Rasulullah ntar ke ade je. Setiap orang lebet pas nginum saumurah seterusnya lo lima arjeng. Beda orang yalangi, kule kule kaci tepak kanika. Orang yalangi, orang banyak Nabi kenal. Pas yalangi entar ke Rasulullah. Rasulullah, ini kah sahabat kau le pangeran? Ya Allah, sahabat kau le kita. Darma, ida buin bi Allah subhanahu wa ta'ala. Inna kala tadri ma'ahdasu ba'daka. Muhammad, bang tak tahu. Apa saya bawa-bawa bi kau mas ampun ahidah tinggal umur tak tahu. Arti? Bi Allah itubuin. Bang Muhammad, kaki Muhammad tak tahu apa saya bawa-bawa. Artinya bila ngoba ajaran agama, lo bisa antar ke Rasulullah. Sekalian oke, sekalian boleh. Bila ngoba ajaran syariat, saya pernah iajaraki Nabi, pakai lo temu bi Nabi. Tak merengis ni. Lepun Nabi ki hadir ke kelis deja, oneng napa lo oneng? Oneng, inna kalatadri. Bi Allah Ta'ala itu, hede lo tahu Muhammad, sedang lah tiga lomor, lo tahu kebeden orang, mungkin tar ke kelis deja, kepakong bereng tahu beda apa. Masya Allah, ni kan keyakinan sekeliru. Jadi beli boleh mun ibadah harapan cek bercah murnik Allah to. Mari ya kan terus keliru boleh kok. Lakar den gula mun pengajian niat deh maloro sesebilu mabersedek parasit-parasit si agrogo tidak ajaran agama seseungkuna beni ajaran agama tapi ada ajelah sakit bi orang ini terima to akhirnya ada gencer bagi keng ni serdek neka. Neka si pertama, tadi ikhlas si pertama, ikhlas ngakan, ikhlas ngarep. Nomor dua, ikhlas taat. Mun lakar teru genceran saya tadi siapa? Cuma Allah to. Mun ditanya lagi ku ibu dini kan, saya bu. Belakar beda Allah mereka. Sengdek ni, kene kan mulai fingo. Arapa mi metong saya bu, soros apa? Belambeng. Wa ida kila lahumut tabi umma anzalallah qalu bal nat tabi ma wajadna alaihi aba'ana. I Mekah lambek seneka. Rasulullah 13 tahun ada wa Mekah lo terima. Kan 13 tahun Rasulullah. I Mekah 13 tahun. Tahun di Madinah, Sabolota. Di Mekah ini lo diterima. Kalau nora di Muhammad, nora saya bawa lambung. Beda kan? Orang kudus yang mendapat dan ikah. Ipakong yang bawa. Beda? Nikah. Katopuan belut. Tetiki sama Rasulullah. Ajaran Nabi Isa sejukkan asal dari Allah. Ajaran Nabi Musa seasal dari Allah. Ajaran Nabi Ibrahim yang kaki banyak ni kan. Seasal dari Allah. Aku pur mungkin. Nabi lalu ikanal boleh. Ini keku saya pada Pak Kuli dari Rasulullah. Debuna Allah, debuna Rasulullah. Tapi orang dina lalu kenal. Ibu baik kan. Norak saya buat lambang. Maka ketika Nabi Matabar. Wa idza qila lahumut tabi'u ayu nuru ya rek wahyu nuruna ki Allah taala de sengko se nabi dere menjawab bareng Mekah bal nat tabi ma wajadna alaihi abaana kok nuru bengo tuwe dina se lebe lambeng terus se lok yobe bengo tuwana panjenengan se bamu be eka bade se asli lo kan. Nekah ni
Dak nikel ya, ajaran agama ini ajaran dari Allah. Ajaran dari Allah. Siapa mana ajaran dari Allah sing lakoni kade? Apa? Bengotua kita napa Rasulullah? Rasulullah, pernahkah Rasulullah ngakholen setahun? Lah sing dek nikel repot, kek ade nerangake lah saben. Pandek remaja ang suhar, tulu cek cenggang awas. Subhanallah. Yang kita ni kan? Polan taat idilum agama berdilema taat amalan, taat betoh, taat cara, taat tempat, taat bilangan. Solat, solat isya di furuhan. Nyamana apa kena? Nyamana amalah solat isya. Bektona marina bojong maurib saumpama nega. Tempatnya di manja lo tentu aki tempat ya. Carana ada remah mulai dari takbir ya heri salam. Jumlahnya ada remah pak rokaat telo lo oleh deh mak lo oleh. Kan nika kan? Nyamana apa kena? Ya holan. Karena dia remah ngonceng tetangga. Dia remah kan mana? Batasnya dia remah. Ya kok boleh saya buare. Bila setahun, dua tahun. Lagi pas saya pun aja. Lo oleh korang, lo oleh lem. Ayo, lo pada aja. Bila perintah aja. Ada. Dari dim aja. Keng sarop aja ya. Tadi cak saking lo noroda ni kebila vai. Tapi dalam kan beda sadeka. Nela nak ajaran agama sadeka kotu yamalaki sesuai kelaben asli lagi zaman Nabi apa je aslinya. Abantu orang melarat. Bantu kelaben seikaputo orang si manfaat ka orang. Lebet tenaga maupun harta. Saya dek nikah ni. Mungkin karbeti biara pemelo oleh bener ya. Pola ni masyarakat lah tetap dia. Siapa saya taat? Taatnya berarti ada pihak yang ditaati dalam ibadah dia selain dari Allah. Ceng Allah lo akibai. Mungkin senika lah karena kotu tangkel sampai mungkin. Tanggal 12 ria. Wek dia. Anu kok telah boleh semangkat pola. Patang tretan deteng ini. Ya lo apa makin dia. Pada nadik ni ke. Ibu kau kena ambada akhina. Jengonceng. Bila dia. Sabto. Harap apa yang sabto. Pola nang kok. Minggu aja terus berangkat. Pas tangkak tuan deteng tepat cuma ada. Dan ini kalau anak apa mendek ni ke. Tapi meni masyarakat lah tetap berarti taat kejia. Mun benih diri Allah cek taat sih. Ngerti? Ngerti? Pada orang ngandung ni leh. Asadeka. Sedeka apa? Kandungan pak bule. Tau kira dek nikah. Apa benih diri agama? Ada. Jadi artinya bila sedeka ibungkos kelaben tradisi. Saibu pak polo satu setahun dua tahun pas saibu ibungkos bijia sedekah na elang ada orang niat sedekah niat ibu dah niat kandungan pak bulan maka na innamal a'malu binniat ni kesetako ngki pada looning tapi gula macan ni kan macan si asalnya dari Allah pada nada ni kan ni menoreng agobai Roma kan beda plan tau plan kan gempur kisah arsitek hasilnya saya gempur ibu cebik gula saya dari Allah ni ibu cedek remedek remah akhirnya gebele kat kantosan ni kan orang landi Roma kapi bikuli gebele ternyata Roma saya dari Allah plan ni kan jendela ni kan beda lemak di sampean yang pampak berarti korang sampean sini kele yang gebele dek ni kan. Andi panduan saya dari Allah ibu cak, tenggak nikah. Cak nyala aki kula.
Jadi mun taat ke Allah seetaat di seran. Kan Allah tak tinggal. Contoh taat ke Allah sepaling keras seran. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ada bu melakar taat ke Allah. Wa may yutir Allah taala ada bu wa may yutir Rasul faqad ata Allah. Siapa taat ke Rasul dia taat ke Allah lan. Polana apa? Rasulullah lo andi ajaran keng made Pak. Rasulullah ada bu alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiin. Jadi ngaki. Degi mon banyak pendapat oleh tak oleh oleh tak oleh molo den nyoba disemoca oleh ben tak tak oleh sengak tepak nang hiji ya. Alaikum bisunnati beng norok tang amalan. Wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Ben amalah khalifah seempat Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Artena amalan syariat orang lemah nikah. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tanya agi de kiai na. Pan mau numpang ajen kacen. Arya kena kengamu loden cita kan Nabi. Idalem esena sedekah, maca selawat, salah apa na? Sampai saya londek mulut berarti londek ke Nabi. Cek ngarep syafaat pagi. Wah doi. Nah. Menurut cinta ke Nabi. Saya perintah. Ben saya larang. Kau tuh taat di. Taat perintah. Taat kelarangan berarti jauh laku. Apa beda perintah Nabi mulut? Beda. Ada. Lah taat ke siapa? Ceng Nabi kibur alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa. Bang norok tang amalan beramal khalifah. Saya pernah tong gila nikah. Bojong Jumat di zaman Nabi adan sekalian. Di zaman Sayyidina Utsman tambah boleh. Arapa? Walaupun orang jen benya. Torok dia. Ngon si adan sekalian Jumat tong gila Muhammadiyah. Norok amalan ha? Nabi. Mun si adan dukale norok debune Nabi gila alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa. Siapa jang tarawih 11 rakaat bi witir norok amala Rasulullah. Sedupolo bi witir 3 lekor norok debune Rasulullah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa. Sebab siapa? Siapa jang 3 lekornya? Sayyidina Umar. Lo salah dari kan. Mon bener ya, siapa saya mulai dah ada. Ya ini kan ada lo tu muda rumah. Nih keseposan. Pagi naki ke malaikat kima dan kula abik jutaan malaikat. Napa amalah sampian? Saya buna bunga tua. Bocah bi malaikat. Saya dari Allah. Saya malaikat lo bisa kebayaan lo. Kereng saya nantu aki Allah bocah. Neka sahadat dua solat zakat puasa haji sampean apa? Ebuna ada ebuna dah tak langkong teretan aku ambil malaikat mengkula niatnya tetapi mana ada dari Allah saya yang beri ganjaran beri kula al takok dek neka pas hadis kifur akonco wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullal muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah lambak ku bede bid'ah nek kin ada malah bede orang sampai ngucak seneka engko munduk 20 tahun dok tebentor bibit ami pasate bede bid'ah bid'ah ni dari Nabi terus hadis kifur. Hadis kibur ya wali dari usikum bitaqwallah wasab'i wa ta'a. Artinya dalam konteks agama. Ikut amalanku, amalan khalifah. Sangat sengak. Jauhi amalan-amalan baru di luar amalan lemak orang nikah. Bila lo ikalaku lemak orang nikah berarti amalan anyar. Nikah nyaman bid'ah. Ini maka sake bid'ah. Ada lagi cek bocing orang. Setuju bit aja tersesat. Mun tersesat aja kenang ke neraka. Pas it ikhlis tak setuju bit ah sesat.
Bada bid'ah hasanah. Bada? Bada? Oh. Mulutun bid'ah hasanah. Cering bid'ah dolala bina bid'ah hasanah. Taklah repot nih ya. Mun bid'ah sudah tersesat. Seekor paki seni kado neka lanceng nih ya. Lakadu ngocol seni kaki. Saya menyambit aneka pokok amalan seserupa syariat. Amalan seserupa syariat. Darma beda baktona. Tunggulah bangkin beda baktona. Mun amalan beni amalan pokok amalan lo ana apa? Sakit zaman Nabi tadek saumpama. Tunggulah gila solat tarawih kan. Sholat terawih zaman Nabi terawih ini telu hari Nabi terawih. Seampun apa hari Nabi tak keluar pak malam. Sahabat dan bunya Nabi lo keluar. Hulaku nih kubi Rasulullah. Hula oding malam aja benak jemaah setelah sholat terawih. Hula sengaja lo keluar. Bi Allah takok ifardoaki. Fardoaki sampean lo kuat. Tadi oning hula keng lo keluar. Eka. Berarti Rasulullah ning teluare. Di masa Sayyidina Umar orang afojang bitibe edeng norok di zaman Nabi. Zaman Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar orang berjemaah, berselok berjemaah sane ke masjid nih atau lebusan. Akhir Sayyidina Umar ari meni torot tok lebur ya. Ceng bi Allah, bi Rasulullah sorok situng wa tasimu bi hablat tati bersatu sekotu. Di zaman Nabi ning telo are pola Nabi takok fardhu aki. Are Nabi la wafat berarti wahyu la tade lalo kare fardhu aki. Kumpul aki bae. Bae kumpul aki tetitu. Pas malam berikut ta Sayyidina Umar keluar. Rapi setia bede sing imame Ka'ab apa? Ubay bin Ka'ab. Ternyata rapi masjid tetitung coba. Pas Sayyidina Umar jabu nikmatul bid'atu hadihi bid'ah sesairiya arapa polan benih pokok amalan di zaman Nabi lah beda apa aja sholat terawih hanya bentuk ijtihad Sayyidina Umar untuk mempersatukan jemaah dari situ kini ketok tapi amalan pokok lah beda benih bid'ah lepas menikah. Tongkele neka, kita zaman Nabi benda mushaf Quran ada loh itu les. Mungkin benda loh apa? Pokok amalan apa? Maca Quran benda apa? Pokok amalan lah benda. Pon neka, jadi ki furu mon amalan tanya aki gelu mon kiai benda pengajian lo cerita amal jadi di masalah. Neka Sayyidina Abu Bakar atau neka Sayyidina Osman torok bi sampean. Mungkin nggak cerita lainnya nikah tengate, bolan ada rekomendasi dari Nabi. Dia anu bener yang katanya senika, ataklid ke ulama kan depa kia ke Allah, lo depa senika. Ataklid adalil ulama, lo depa ke Allah. Napa dalilnya? Di Quran ittabarro alladzina tubi'u minalladzina taba'u wara'ul adab wa taqattu'at bihimul asbab. Pagi orang setoro nang masar ingkar de orang senoro. Ngaji. Orang senoro pagi diingkar bi orang setoro. Watakoto abih lo asbab ada pagi santri kiai dia ada. Senoro pagi lo gendai. Arapa? Olana ada izin dari Allah. Sayyidina Rasulullah ati Allah wa ati Rasul hanya Rasul. Rasul ada buhi buru alaikum bisunnati wasunnatil khulafa. Lain Rasul ada mongka ulama ama mom bila bener toro bila salah jak toro senika mon Rasulullah toro wajib taklid maka gula kita kok lanjang dimin imam sempak ni ngajak ke Quran hadis coba tebuna imam Hanafi. Ida kultu kaulan yukholiful kitab wa sunnah fatruku kauli mongkaulah pendapat nolak jadi Quran hadis buang ucap kaulah
Imam Maliki ada busan nikah. Innama ana basyarum mislukum. Innama ana basyarun. Akhti wa usalli wa usibu. Fanduru fi ra'i. Fama wa faqal kitab wa sunnah fakhuduh wa ma lam yuafikil kitab wa sunnah fatruku. Tebuda Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam Imadina. Sampean kan looning Imam sempak nika. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hamba. Itu kan Imam Imam Syafi'i. Nika Imam sempak ngajuk do Quran hadis. Yang Imam Maliki hibur, engkau remonosah, kau lemonosah, bisa salah, bisa bender. Milana fanduru fi ro'yi. Pikir, cerna, teliti pendapat kau le. Pendapat kau le secocok dek Quran dan hadis kala. Selok cocok dek Quran hadis buang, sebab keng pendapat nika. Mun Nabi teretan make pada monosah, mas Kevin der. Arapa polan andi wa yu Nabi ini sebagai manusia bisa lopah bisa salah tapi menlopah wahyu toron mainga bila salah wahyu toron maloros jadi Nabi dijamin andi sepat maksumnya mana Mas Steven bender wallahu a'lam. Tapi sebelum ah talang kong kita benih pas odeng sedaya dan gula mentak odeng jawab itu nak agin ada nak nsepora agi keng-keng nikah ni serdek masyarakat awam mana tanya dan gula sebisa bi gula jawab lo bisa ceng gula pada terbatas pada lo odeng pernah pasang pun keng tero abantua terono abantua agama bantuan ajaran agama sebagai masyarakat untuk memberi pencerahan padahal banyak ilmu setipu-tipuan di masyarakat banyak ilmu tipu-tipuan ilmu kaburan tahu kaburan siap buah kelentang apa? Kelenteng iya nah, ilmu kaburan ku ilmu sema kabur macambur ingat bener tapi ini yang gelap nih ayo bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama, bagaimana hukumnya mengakikohin orang yang sudah meninggal boleh apa tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Mendelil harus wahyu. Mun amalan contoh negi buruh Rasulullah bin Khalifah. Nika amalan akikah apa nikah? Al akikoh artena obu saya dalam kandungan. Norok fuji kilo cokor dalam kandungan al akikohnya mana? Akhirnya apa maknain setiap sembelian seuntuk fujinya mana al-akikoh. Di zaman jahiliyah lambak bila orang lahir nyembeli kambing derena yora pagi dek fuji supaya lo kening setan yang tibing. Le amalan jahiliyah bi Islam diabadikan tetapi amalan syariat seneka. Mungkin tetapi amalan syariat keka neka kangkui fuji selahir umur pet to mon lemate lo leke lalu beni keka butuh neka niat de kelero beto na lopot lo ikencer pada bi kele jadi neka keka fuji lahir arepet to al hulam rohinon bedah murtahanon bi aki kotihi watut bau anhu yauma sabihi wa yusamma wa yukhlaq ra'suhu nika beni anggabayan kan ku dengan ku dalil dari hadis ki puru setiap buji sekeluar je igediaki sepat saena igediaki sepat saena tebus lebet akeka bila ikeka yang pas lanjeng umur pagi gampang bentuk soleh pas saya gampang anang nikah. Bila mati kikini abri syafaat nang akhirat dereng sepona aja suruh beli nang arepet tom
Ada petok le. Saya ingat mon pendapat ulama bodoh hei. 11 selekor nikah hadis dhaif. Hadis dhaif jangkui mon bisa. Jadi ada petok mon lahir Jumat pagi Kamis. Ya, ngerti hi? Mon Rebu pagi Selasa. Nih, lek seminggu hari ketujuh beli pet telok seekor lakonnya. Beli keka cokor obu nyamai pesae. Mon lake bisa dua sesae. Nih contohnya Rasulullah ibaktu andik kompo Sayyidina Hasan Husain nika dua. Mon lake kekena dua bini situ. Cokor obu sesampurna pak alos obu tempeng bui emas sedekah aki buang siala. Dia nak kena sedek nikah mun mateki kene abri sapaat kering tuan nah. Nikah mun lo kekai pada tiga ding sampian nikah. Eng lopo ento bodo sepak polo ada le. Keka pak polo ada. Bun keka nikah bening sampai. Kambing contoh dari Nabi lambe kam kambing. Pada bi korban mun kambing bek kacang umur setahun. Mun domba umur 6 bulan ni kese paling sekoni umurah. Insyaallah sedekah. Ampun. Tanah wakaf untuk masjid. Apakah boleh tanah tersebut dicabut kembali oleh anak cucunya? Orang Jawa kap wakibah lak tinggal umur. Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Nika hukum kapi gula lo bengal menhukum biasana. Menhukum nika polan mesti beda pro kontra. Ngerti? Beda setuju lo setuju kapi menyama hukum nika. Maka gula sangkuna nangani tauhid akidah Islam. Islam iman akidah tauhid bid'ah nika sangkuna. Ki pun masyarakat kengejek aja nika. Menoreng sawakop antine le omor lo oleh nak poten rok nyerok pole amal reng sepon aja pada bi masjid ni le amal saya baca ke masjid selama ki bisa yang ku lo oleh terlantar lagi sebab amal le oreng sodako jeria lo oleh dan ini kebanyak hianat kereng sepon lah benikin temololo ilau bede kereng sepon lamba awakap reng sepon antine le omor paikala bi anang. Eka pagi itu untuk bireng sepo saya wakap lamba. Loleh wakap nikah. Pada bi nader wajib. Saya enggak wakap. Apa boleh wakap ke masjid. Masjid nikah paling bagus setempat masjid. Khairul biko masajida. Wasyarul biko aswakuha. Tempat terbaik masjid. Yang nengenang ilu masjid ikhencer. Hanya saya masjid kinto pucor. Lagi tempat paling saya masjid ada tempat nengenang legen ceren ni masjid nengenang ni niat itikaf saya ingat masuk masjid cak tajuk hello fajar durokaat tahiyat al masjid nengenang niat itikaf ikin tak boleh keng nengenang arnong ke Allah melana masjid cak setelan kaset supaya nyaman orang itikaf di ta'ifina wal akifina wal rukka'is sujud. Mone wakali taib orang atawab wal akibin orang itikaf waruka es sujud untuk orang ruku sujud petenangi masjid pakai tongan nyetel kaset orang kok rokokan diade nah wudu petenangi masjid mon bisa masjid di kemen ojang pasti nge AC moso iromase te dung AC masjid tetade are ka suarga ya pasar untuk acuan ke Allah Subhanahu wa taala. Ada tempat si paling suci tani pengneka. Mana wakaf ke masjid pakai selok terima Allah. Wakaf ke Allah mon ke masjid. Insyaallah seneka. Dadi nak poten lo le rok nyerok pole. Makin-makin kelu. Mon si wakaf ki bede ibu rumah ki oleh. Cek nika kotu ikhlas. Ule burung saya wakaf kilo anak pakai yang sampai drek ke Allah tapi tanggung tibi bisa mai burung aki eporop kandana burung gula saya wakaf kinto akat tatanaki selesai lo anak apa pokok orang aji
Monore ngalamate singa. Bila mate pekek le beri mang sampian mangken malamate. Bini mon laki na mate beri bini na pekek. Maka pakai itu tuntut. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdaruhum. Sebagian anak ben bini na moso na hede nang akhirat. Oleh moso pakai. Anak semakin yale meto. Lo ididi pas mate. Pakai nuntut ke orang tua. Engkau milo kenal ke Allah. Kalau kenal apa aja. Pelan lo ididi ke orang tua. Tanggung jawab orang tua. Ini ke moso nang akhirat. Nah ini ke contoh pada bini ke kia. Ompo ya waki ke moso bireng tua namun wakapai burung aki. Hianatnya mana? Sekian wallahu alam terus. Ini banyak. Allah. Bagaimana hukumnya orang yang beranggapan bahwa orang kuburan bisa mendoakan orang yang hidup? Gila, mari sampai ini. Ini kesalah kaprah. Ini kak nih, mentero jelas ini. Udik ini kebede-betes seteritan. Gila kan seleksi. Hidup ini ujian. Ujian ada start, ada finish. Keraben beri start, beri finish. Beri garis awal, beri garis akhir. Mumpah ada makin bisa dua atau ada awal, ada akhir. Berapa miliar tahun orang bisa ibadah. Mende ibadah dalam kuburan baik. Bede-betes seteretan. Sini kele. Nih. Orang ngeri mungkin umur kadang ngeri ya. Umur 13 tahun sampai 14 tahun. Baru masuk beliknya mana setat. Garis awal. Sebelum majiyah, rufi al-qalam an-salasin. Catatan untuk nulis nilai amal ganjaran bentusah, kiangka gina. Neka orang tedung, orang gila, termasuk nak-anak, atayah talimah. Sobi, nak-anak kini sampai belik, baru masuk setat. Mau nak-anak kini makin ngicuan apa, lo anu nih, lo dosa. Apa aja lo ganjar. Menak-anak ini. Yang mereka sepona ngibu ke masjid. Saya boleh genjer yang sepona ngajari anak. Anak losa. Audu losa. Bajang losa. Gila masuk satu. Yang sambil latih. Menak latih yang sepona saya boleh genjer. Masuk bila balik. Makanya tulis. Nah ini kan. Lah sampun balik. Sampai dapat de finish. Ida matal insan ing koto amalhu ila min salasin. Bila masuk de mate ampun putus. Kecuali telau. Ilmun yuntafa'u bihi waladin solihin. Apa boleh? Ilmun yuntafa'u bihi. Sodakotun jariyah. Gila saya asadakah de masjid. Potre ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu saya memfataki orang lain. Tau kulit-kulit ini kan ngarep kita. Dan tuan rumah bisa oleh genceran lebat kita. Engkau kunjung kiai adu umah ilmu. Kok ini kan kiai saya mulang ini kan margana tuan rumah. Tuan rumah meniada saya adu umah ini kan. Setiap amalan saya ilmu saya melagi orang. Tuan rumah oleh. Semulang oleh. Ini kan. Nomor telah waladin solihin yat olah anak soleh saya dua dek ring sepona sering cerita aje gula anak soleh sesoleh na anak gula sebab orang tu monandi anak soleh tibi ring tua loro norok lo oleh ring tua ingat deh berarti anak saya pabonduk anak saya didi dan ini berarti dah mah. Bila mati ing kota maluhu amala tak ada peke kecuali setelok je mon tak ada setelok ni peke berarti la mon dari di muka pur ki doa lo peke berarti saya enggak je salah paham bahwa eko pur ki doa bener eko pur orang ngadoa nang neraka pagi doa tapi doa ilmu kufur di luar dunia. Padahal keraben sama rena finish berkah. Inilah. Oh inilah.
Jadi ilmu kubur doa nika hatta idza jaa ahadul mautu qala rabbirji'uni la'alli a'malu shaliha fi ma taraktu kalla innaha kalimatun wa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumil ba'sun. Nika duana orang kufur ketika mati mendadak deteng depak ke kubur mulia boleh dan kula nyerah kelakuan lambak sedina aki lambak selok afejeng lambak selok ngaci kula ngaci korpa beli boleh kalah tak bisa ajik ucak tok je polanya ibu didin je berzahun beda sekat ngerti sekat ini kan men kisah marajal bahri al-takian bainuha berzahun laya bagian kita sik nika aing ngacin aing taber lo lupa campur bada cukok seodi aing taber bada cukok seodi ada ngacin lo lupa campur nika pada bi aing bi minyak nika carana Allah kekuasaan Allah berzahun neng kopur dah dikecukkan sampai kiamat lo kira temu orang kopur pada yang tunya lo kira lupa campur. Tetapi orang ilmu kubur pada bi keraven berkat sampona fi ada guna nah ilmu apa pagi ilmu neraka doa seni ketua nah wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairul ladzi kunna na'mal keng takok jang kuwa kebayan ni neraka. Wahum yastarikhuna biha mereka menjerit-jerit di neraka. Awat tuat di neraka. Sambil tua ke Allah. Rabbir ju'uli. Akhrijni. Rabbana akhrijna na'mal sholihan. Ya Allah, pak keluar aki kau dari neraka. Kula ngelakon amal soleh. Astah. Naka jawab ya Allah. Bahwa. Awalam nu'ambirkum. Ma yatadakkaru fihi man tadakkara wa ja'akum mandir faduku ma lidzalimin nasir. Apa bi engkau lo beri umur lanceng lambe miki minta abeli setia mik suruh keluar setia umur hidup lanceng lambe mon lakar sadar orang je sadar ipa kering mare ipa nyaman mare keng lo dem sadar lo ngaji panelum neraka keluar eka. Ibu dekati ini kayak yang lo dupa ke masyarakat. Jadi ilmu neraka doa. Tapi doa lagi-lagi pada bi kerapan buruh sama dana finis. Ada gunanya. Mungkin mungkin odi. Jadi artena orang kuburan jadi seruah doa. Maka talken si asli talken benini kuburan ceng lama teki ibu leng. Coba lah berkir. Karena ida matal isan ingkoto apek mungkin ikopur ki bisa ngaji lebetal ken berarti kilo apek monal ken lakino mau takum la ilaha illallah talken orang sesakarat sebelum matinggal umur sakarat nih talken bi la ilaha illallah karena orang mangkana akhiru kalabihi la ilaha illallah dahulal jannah. Orang menocak terakhir para mati ya, la ilaha illallah mesti masuk suar ke pai bulange kuburan mun bade malaikat dua saya enggak jawab pepender ya pakik sero ngaji yang salah kaprane apa gunana hadis furu ing koto amaluhu apa ida matal insan ing kotoa. Secara otomatis putus amal aja. Mungkin bisa ngaji lo putus. Dan ini kecangkul gila. Beda ilmu tipu-tipu. Beda ilmu kaburan. Makabur ka orang. Boleh? Kari dua. Apakah boleh belajar melalui media? Karena ada anggapan. Internet. India apa? Orang yang tidak mengaji langsung ilmunya tidak bersambung. Waduh. Katakan berguru kepada setan. Waduh. Wah, iya.
Dan ini kata ilmu tipu-tipu ibu renika. Engki, makin mana nganjur lagi kuliah dek para santri alumni ngaji maki internet, YouTube ngaji, eman, YouTube guna aki, ngaji, apa sih salah? Ada jaminan tretan orang guru nak sambung pasti bener. Makin banyak orang lemah-lemah ribet kisah. Malah memakai Quran gele, hadis tarjemah bocah, Quran tarjemah bocah. Tidak ikut takut sampean. Wah gurunya setan. Celok guru je setan. Celok gurunya mana setan. Mana guru punten. Internet guru. Ini makin meningkat. Lambat kan lo bisa sanika. Makin bisa ngaji lebat nika. Jek kalain mainan top agim. Baca internet nika. Guna aki kanku kesayang. Tak napa. Ilmu dari Allah ditebarkan. Nika sarana duniawi saya pada nika. Makin lambat ilmu nahu saya toleh sorob tada. Nahu tada lambat. Usul pakai tada. Mustalah hadis tada. Mantek tada. Belago tada. Aja alat. Maka sarana teori. Teori ilmi, sistem aja bermetode aja sepada duniawi berkembang terus tak apa-apa. Setiap beda media elektronik dunia maya ngaji. Ngaji sampai cendek kala kelenika. Yang ku lagi buruk. Guru asam pun tidak ada jaminan pasti benar. Sampean uning makin. Kula sering pada Pak. Orang agama Yahudi, agama Yahudi neka umat Nabi Musa. Aguru neka, sambung. Al ulama warasatul anbiya guru nah ulama nyamana al ahbar orang Yahudi dia. Sampai makin sambung guru nah, tapi makin bisa tersesat. Orang Kristen umat Nabi Isa. Guruna ar-ruhban, pastor atau pendeta, asampung nika, al-ulama nika warsatul anbiya. Sampun Nabi Isa juga umur itu rosaki bi ulama, tapi mangken pangerane telo. Tuhan Ayah, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. Kan asampung. Le mangken umat Muhammad bi Nabi le debu nang akhir zaman, are bekal alonggolong dadi 73, 72 neraka. Saya enggak le. Umat Muhammad pakai petong polo telok. Saya petong polo dua neraka banyak saya salah. Situng tok saya selamat. Apa media ceng al ulama warasatul anbiya banyak ulama. Nikele ada jaminan sambung mula kara kelero kelero. Berarti kelero toronan. Guru nak kelero kelero kafi. Jaga je. Itu mau jaga bener di mah. Ambil lidah manhat salap noro imam hibur. Ini kalau bisa nerang aja gitu boleh. Ambil lidah manhat salap. Maka ngaji lebat YouTube. Kedua berada kisah. Kerpek kere kisah. Terus tunggu lagi. Di masyarakat banyak anggapan yang perlu diluruskan. Contoh tempat keramat, tempat birit. Yang keramat harus dirokat, yang berit harus dipendami kepala kambing. Kalau tidak, tidak bisa ditempati. Pertanyaannya, apakah itu termasuk syariat Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Ini ke syirik. Syirik ini kaki. Ini nak berdekat bukaan lo tau senamen. Angker, katakan angker. Angker ini kacak bahasa Inggrisnya berit. berit leria eka mempeh di orang seru nyembeli kambing bentahun karena ini sang babi kak bungkaan neka setiap nyembeli ini kebeli nah haram eka kantuk ini sebab rokat gitu dan yang YouTube kaduan bode rokat mari tahu sendiri ajalah sakit gitu tak bisa sampurna gula jadi artinya ada remah
berarti je alidung nasib dak pungkaji ya. Pola lebet sembelian dek engkau selamat akibi iria. Kan beri Allah kan? Cengal lolo nyorojri ya. Maka kita termasuk wa ma uhilla bihi liwairillah. Epa kuwa. Innama harrama alaikumul maitata wadhama walahmal hanzir wa ma uhilla bihi liwairillah. Allah Ta'ala ngaramaki dere bangkai dere wa ma uhilla ben sembelian seberni tuntutan perintana syariat Allah. Mone beli je daging haram. Aki matoro kan berarti ngarep kenika. Gelek kan ngarep harus murni kau ka Allah. Ari ngarep karya. Bila ngarep berarti acampo. Idelum ngarepnya beda kebeter. Arti? Mi ngarep beda kebeter. Sampian sanika saos. Mon sampian asam aja di oreng, ibesar gelis, sampian mangkat, ngarep napa punten. Ngarep ni kebeda kebeter. Bodoh orang yang mater bodoh, saya nggak tahu. Ya ni kan, bila ngarap acam pobi kebeter nyaman atau wakal. Bila tawakal dek lain Allah nyaman si syirik. Wa allahi fal ya tawakalil mu'minun. Ada semerintah, mi apa serah keji ya? Keng cuma mon bade jin tengah teh. Bisa ikan yang jin sampai bisa perot colong. Mungka jin jaga je. Nika lamba ipakong nika ipakan nika beda somber. Makan saya kalah ipakong. Mon nak anak sekolah mungkin dari romli tahu mungkin. Beda saya tahu ya. Nah, nika lamba berit cak moren. Lo ning roaroh beda cukok mpuju. Beda kareto langan. Cukok kareto langan kocang. Ampoi kita lah kareto langan bi orang. Nika cuman orang mabice embong ngalah aini mati tolo bisa desa. Epakan ni, dan ni kula nyerang, kula andi keyakinan senika. Ada puju andi, puju menlamate cukup abadi ke Allah. Kok ngalah aing sedari Allah? Entar kula, ya cabo cagelum palsu entar macam kula, pak entar kula ke tengah anak-anak santri beri kintok kula maju ke pasar. Atuh mungkin kula bijin, lo ngadai lah teretan. Lagi ngek bi kula iya medikalum. Engkau ngalah aing dari Allah untuk uduk engkau capontuk. Mon kakek berdiri nak nyingke. Jok nyala aki capontuk lo ngatela. Alhamdulillah. Cuma Pak Surwani ini ide tengah bijina. Kocak yusir gule. Nah, ni dah. Jadi mon kajin tetap ramai. Mumpah moro ibas bas rabu koma bujatin. Aduh, perot colong jaga je. Engki. Neka Kalimantan nih Pak Kodir. Saya ngasuh neng pondok Pontianak. Nika cuman muangan, no, muang aing panas, panas kena bini biasa muang-muang apa nyamana, sotek ya. Nika bude kaju kan kisah oh tanah salah, bude kak bungkela kaju buang nika. Aduh nika gila sepondok, gila. Sedeng nana dateng lama dia, dia nak kena muang dan beden, aing panas si buang keji ya, pai buang nika kato ikwa. Kui temu cewek orang tepang tepak ngaremo kan dana ajin kan lo tau pai buang desa ni kak sampai gila makin alhamdulillah beres kapi tong bila ni kak jadi mun berdiri-berit saya ngak jadun badan waktu orang setau tetap ramai maksudnya penyengke penyengke derbender ini compok ni kan tarde bamurinya mana yusir dan juga lah kocang boleh lo ngusir keng soro jengke eh cerengnya nah nyengke ke ngala aing sini kule. Nanti kaca pondok lo ngerti lah cek salah aki kubi kule. Alhamdulillah kule selamat. Makin akhili kan. Sampai orang pakong nih. Mun sampai akhili kadang nak petokan gerigi sampai saking muhal. Saking muhal lah. Bocah di ngomor di cang pikiran. Di mau ada pujuan di cukup. So nih kalau bisa. Lah orang keyakinan tauhidnya lo empan setan. Lo empan. Korea kin ka Allah. Tong keluar yang kata apa kocang? Ampau beda olar. Tinta tinggi. Pahat apa beda olar?
sing apa ongkuan demen ki de iya buru umpa ongkuan iki sanga ongku engko de nah ini kan dek nikah atau apa sampean dan penten ki won namong saka dito mari ya ari ki manabi bade jawaban sekorang sampurna tak langkong kinto jawaban spontan ben boleh masalah hukum kula cek takok masalah hukum polan pro kontra ini kan biasa terjadi bada sengki bada sepuntan maka subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.